Halo Sobat Trash, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang jogetan ala Abimanyu dan Ryu Fahmi setelah mengalahkan Barito Putra. Nah, seperti apakah videonya? Sebelum itu kita intro dulu ya. Di laga pekan ke-9, pertandingan antara Barito Putra dengan Persija Jakarta berhasil dimenangkan oleh Persija. Barito harus tunduk di kandang sendiri. Persija Jakarta memperoleh 5 kali kemenangan berturut-turut, membuat anak-anak asuhan Thomas Doll merasa senang dan semakin percaya diri. Terlebih lagi bagi Abimanyu, Ryu Fahmi, dan Franky Misa. Ketiga pemain itu merayakan kemenangan ke-5 Persija dengan berjoget di ruang ganti. Nah, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa buah kelapa, buah mengkudu. Jangan lupa subscribe ya, bosku.